Jumpa kembali di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol, silahkan disenggol, agar kedepannya bermanfaat buat kita semua. Mari kita simak videonya sampai selesai. Tahukah Anda bus Damri milik siapa? Ini dia orangnya yang merupakan salah satu bus yang terus eksis hingga saat ini. Sejak pertama kali beroperasi pada masa lampau, bus ini terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, bahkan saat ini menjadi salah satu bus terbaik di Indonesia. Namun banyak yang belum tahu siapa sebenarnya pemilik bus ini. Padahal, Damri sering lalu-lalang di jalanan Indonesia. Lantas bus Damri milik siapa? Ini dia orangnya, yakni dari pemerintahan. Mari kita simak videonya sampai selesai, dan berikut sejarahnya. Sejarah bus Damri dimulai sejak zaman penjajahan Jepang. Pada masa itu, kendaraan angkutan barang disebut dengan Jawa Unyu Zidusha, sedangkan kendaraan untuk penumpang disebut dengan Zidusha Sokyoku. Setelah kemerdekaan Indonesia, kedua jenis kendaraan tersebut kemudian berganti nama menjadi Jawatan Pengangkoetan dan Jawatan Angkoetan Darat. Keduanya ini berada di bawah manajemen dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pada tahun 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat Menteri Perhubungan RI nomor 01, Dam 46. Dalam maklumat tersebut, kedua jawatan digabungkan menjadi satu lembaga yang kemudian dikenal dengan nama Jawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia atau disingkat Damri. Singkat cerita, pada tahun 1961, Damri menjadi sebuah badan pimpinan umum perusahaan negara, BPUPN, 4 tahun berselang kemudian berubah menjadi perusahaan negara, PN. Menginjak tahun 1984, Damri kembali beralih status menjadi perusahaan umum, PERUM. Berlanjut pada tahun 2002, status PERUM Damri disempurnakan menggunakan PP nomor 31 tahun 2002. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP nomor 38 tahun 2018 tentang perusahaan umum Damri. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan rebranding logo. Sejak saat itu, Damri terus berkembang dengan menyediakan armada baru berteknologi tinggi dengan pelayanan yang lebih mumpuni. Hingga pada tahun 2023 lalu, pemerintah melakukan penggabungan antara PERUM PPD ke dalam PERUM Damri berdasarkan dengan PP nomor 30 tahun 2023. Pada dasarnya, sejak berdiri bus Damri adalah sebuah badan usaha milik negara untuk bidang transportasi darat. Dengan demikian, bus ini bukan milik perseorangan siapapun melainkan milik negara Indonesia. Dapat kami tambahkan, bahwasannya Damri baru-baru ini memperkenalkan bus mewah yang mempunyai sleeper seat di platform X. Ramai review traveler yang naik Damri mewah dari Jakarta ke Malang. Dalam captionnya, dia menyebutkan Damri Imperial Suites. Dikutip dari websitenya, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024, ternyata produk terbaru Damri, Imperial Suites, telah diluncurkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu di Malang, Jawa Timur. Produk baru ini menjadi bentuk upaya Damri dalam meningkatkan pelayanan. Imperial Suites merupakan bus double-decker yang didukung menggunakan chassis Volvo B11R, yang memiliki daya sebesar 450 horsepower, dengan standar emisi Euro 5, artinya kendaraan lebih ramah lingkungan, dan juga dilengkapi dengan suspensi udara dan transmisi otomatis yang nyaman sepanjang perjalanan.
Imperial Suites mengusung konsep double decker, dengan komposisi deck bagian bawah 6 sleeper seat, dan deck bagian atas tersedia 30 seat Royal Class, dengan konfigurasi 2-1. Untuk fasilitas pada Imperial Suites tersedia sleeper seat dengan reclining seat, handuk hangat, dan bagasi penyimpanan berada di bawah seat. Fasilitas Royal Class tersedia jok super eksekutif, panoramic roof, TV, meja lipat, dan bagasi penyimpanan. Seluruh kelas layanan Imperial Suites dilengkapi dengan fasilitas premium, yang membuat pengalaman perjalanan terbaik, seperti AVOD, audio video on demand, USB port charging, lampu baca, buku doa, bantal dan selimut, serta amenities berupa penutup mata, tisu basah, sandal, earplug, dan dental kit. Para penumpang akan disambut dan dilayani oleh pramugari. Fasilitas lain yang dimiliki bus ini antaranya Wi-Fi, toilet khusus model luxury, jet shower, mini bar, dispenser, servis makan, dan juga cemilan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subrek dan komen, dan tutul tombol merah di bawah video ini. Salam sehat selalu dan wassalam.